Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'a fi ulum fi darihi amin. Qala ibn Jarir fa ta'wil al-ayati 'ala hadha wa tabi'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaymana min as-sihr. Wama kafara Sulayman wala anzalallahu si'ra 'ala al-malakain. Berkata oleh Ibnu Jarir, fata'wil ayati, maka ta'wil ayat, penafsiran ayat ala hadha atas ini, wattaba'u, dan mereka mengikuti, matatlu syayati, apa yang setan-setan membacakan, ala mulki Sulaiman, atas kerajaan, di masa kerajaan Nabi Sulaiman, di waktu kerajaan Nabi Sulaiman, minas sihri, berupa sihir. Setan bacain sihir, mereka orang Bani Israel ikutin apa yang dikatakan setan. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Wala anzalallahu sihra 'alal malaikaini, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat, Jibril dan Mikail. Walakinna syayatina, akan tapi justru setan lah. Kafaru, mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, di Babila mereka, setan-setan itu mengajarkan manusia akan sihir. Di Babila, di kota Babilonia. Harut wa Marut, itu Harut dan Marut. Ini Harut, Marut ini berbeda pendapat para ulama. Ya, nanti memang sedikit, nanti kita akan sedikit bingung nih. Nih banyaknya, soal banyak banget penjelasannya, riwayatnya sangat banyak. Pendapat yang sahih yang nanti akan disimpulkan oleh Ibnu Katsir, bahwasannya malaikat, bahwasannya Harut Marut ini adalah malaikat. Ya, pendapat yang sahih mengatakan Harut Marut ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Babilonia yang ketika itu sedang mengalami kekacauan. Ya, orang-orang Yahudi menebarkan sihir. Ya, orang-orang Yahudi menebarkan sihir. Ya, mereka sihirnya habis diajarin oleh setan-setan. Ya, kemudian Allah kirimkan tuh malaikat Harut Marut untuk diajarkan kepada orang Bani Israel. Ya, yang kemudian juga ya, Harut Marut berbicara bahwasanya kami ini adalah fitnah. Ya, jangan sampai menjadi kafir, kami ini fitnah. Kemudian setelah sudah selesai tugasnya Harut Marut mengajarkan sihir, Harut Marut naik ke atas langit, ya, kembali lagi ke tempatnya. Namun setelah itu mereka, ya, menjadi lupa diri Harut Marut. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Harut Marut itu adalah manusia yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang berpendapat malaikat. Dia itu malaikat cuma lupa diri. Jadi macam-macam nanti ini pendapatnya. Ya, disebut dengan nanti pendapat ya Israiliyah. Jadi la yukadzabu wa la yusaddaku, tidak didustakan semua, tidak dibenarkan semua. Ada yang benar, ada yang kagak benar. Itu Israiliyah modelnya kayak begitu. Ini cukup panjang sekali penafsirannya. Nanti setelah itu baru beliau memberikan benang merahnya atau beliau garis bawah ini akhirnya. Fayakun, maka adalah kalau perkataan bila Harut
minal mu'akhkhari, daripada ayat yang diakhirkan, alladhi ma'nahu, yang maknanya al-muqaddam, yang didahulukan. Qala, berkata ia, fa in qala lana qa'ilun, maka jika berkata kepada kami oleh yang berkata, wa kaifa wajhu taqdimi dzalika, bagaimana ya, bagaimana jalan mendahulukan itu, atau bahasa yang bagusnya, bagaimana alasan membolehkan pendahuluan demikian itu. Qila wajhu taqdimi, dijawab, dikatakan wajah mendahulukannya, alasan boleh mendahulukannya, ayyukola, yaitu bahwa dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan di masa kerajaan Nabi Sulaiman, minasyairi, daripada berupa sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Wa ma anzalallahu, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kafir Nabi Sulaiman. Wa ma anzalallahu si'ra ala malakaini, dan Allah tidak turunkan sihir kepada dua malaikat. Walakinna syayatina, akan tetapi setanlah kafara yang kafir. Yu'alimuna an-nasa si'ra bibabila, mereka mengajarkan manusia sihir di Babilonia. Harut wa Marut, yaitulah Harut dan Marut. Fayakunu ma'niyan bil malakain Jibril wa Mikail alaihi salam, maka adalah dia itu dimaknakan dengan dua malaikat, Jibril dan Mikail alaihi salam. Li'anna saharata al-yahudi, karena tukang-tukang sihir, saharata jama' sahir, ya, jama' isim fa'il, karena bahwa tukang-tukang sihir orang Yahudi, fima zikira, pada apa yang sudah disebutkan, kana tas'umu, mereka ia menyangka, annallaha anzala si'ra, bahwasannya Allah Ta'ala telah menurunkan sihir, ala lisani, atas lisan lidah Jibril wa Mikail, malaikat Jibril Mikail, ila Sulaiman bin Daud, kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Fa'akzabahumullah bidzalika, lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, mendustakan, maksudnya membantah mereka dengan demikian itu. Wa akhbar, lalu Allah memberitakan Nabi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril, bahwa malaikat Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail, lam yanzila bisirin, mereka keduanya tidaklah turun bisirin dengan membawa sihir. Ini baknya namanya ma'iyah. Jadi tidaklah keduanya membawa sihir. Wa mar'a Sulaiman alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Sulaiman alaihi salam, mimma nahaluhu min sihir, daripada apa yang mereka tuduhkan Nabi Sulaiman daripada sihir. Wa akhbarahu, dan Allah beritakan kepada mereka, an-sihra min amali syayatin, mereka, dan Allah memberitakan kepada mereka bahwasannya, kepada orang Yahudi, bahwasannya sihir itu adalah daripada amalan setan. Jadi sihir itu amalan setan. Sampai sekarang tuh yang disihir amalan setan. Jangan belajar sihir. Jangan belajar sihir. Cakep kayaknya bisa ngobatin, bisa apa gitu ya. Baru-baru bisa ngobatin, lama-lama ngerjain orang. Wa anaha tu'alimul nasa dzalika bibabila, dan bahwasannya setan itu mengajarkan orang demikian itu sihir di Babilonia. Wa analladzina yu'alimuna dzalika rajulani, dan bahwa orang-orang yang mengajarkan mereka demikian itu ada dua orang laki-laki. Nah, ini satu yang saya katakan tadi, dua laki-laki ini, Harut Marut. Ya. Ada pendapat mengatakan itu. Ismu ahadihima Harutu, wa ismul akhari Marutu. Nama salah satu keduanya Harut, dan yang lain, dan nama yang lainnya Marut. Fayakunu Harutu wa Marutu ala hadza ta'wili tarjamatun minan nasi, maka adalah Harut dan Marut atas ini tafsir, ini ta'wil, maksudnya ini tafsir
itu adalah terjemah daripada orang manusia. Jadi pendapat ini mengatakan bahwasanya Harut Marut itu adalah manusia, bukan malaikat. Waraddan alaihim, dan menolak atas mereka. Hadza lafzu bi hurufi, ini lafaz dengan huruf-hurufnya. Wa qad qala Ibnu Abi Hatim, dan sungguh benar-benar telah berkata oleh Ibnu Abi Hatim, hudistu an Ubaidillah ibn Musa, aku telah diceritakan daripada Ubaidillah bin Musa, akhbarana Hudail bin Marzuq, kami telah diberitakan oleh Hudail bin Marzuq, an Atiyah, daripada Atiyah, wa ma unzila ala malakaini, dan ya wa ma unzila ala malakaini, qala, ia berkata, ma anzalallah ala Jibril wa Mikail sihra. Tafsirannya itu, tidaklah Allah Ta'ala turunkan atas malaikat Jibril dan Mikail sihir. Allah enggak turunkan sihir kepada malaikat Jibril dan Mikail. Wa haddatsana al-Fudail ibn Syadzan, dan telah menceritakan kepada kami oleh Al-Fadl bin Syadzan. Qala haddatsana Muhammad bin Isa, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Isa. Qala haddatsana Ya'la yakni ibn Asadin, telah bercerita kepada kami oleh Ya'la yakni ibn Asad. Qala haddatsana Bakr, bercerita kepada kami oleh Bakar yakni ibn Mus'ab. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ubay Abi Ja'far, telah bercerita kepada kami oleh Hasan bin Abi Ja'far, anna Abdurrahman ibn Abza kana yaqra'uha wa ma unzila ala malakaini Daud wa Sulaiman. Daud wa Sulaiman, bahwasanya Abdurrahman bin Abza adalah ia membaca akan dia ayatnya wa ma unzila ala malakaini Daud Sulaiman. Dan tidak diturunkan atas dua malaikat Daud dan Sulaiman. Wa qala Abu Aliyah, berkata oleh Abu Aliyah, lam yunzil alaihima si'ra, Allah tidak turunkan atas keduanya sihir. Allah tidak turunkan atas keduanya ya sihir. Alimal iman, ya. Keduanya malaikat maksudnya. Keduanya justru mengajarkan iman, wal kufra, dan memperingatkan kekufuran. Fasihru minal kufri, sihir itu dari di antara kekufuran. Fahuma yang ya fahuma yunha fahuma yanhayani anhu asyaddan na'i, maka keduanya itu yunhayani asyin anhu asyaddan na'i, maka keduanya dilarang darinya, benar-benar dilarang. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Summa syara Ibnu Jarir fi radi adzal qaum, kemudian masuk oleh Ibnu Jarir di dalam menolak ini pendapat pendapatnya Al-Imam Qurtubi. Wa anna ma bi makna alladhi, dan bahwasanya ma itu dengan makna alladhi, wa aqala qala fi dzalika, dan beliau memperpanjang perkataan beliau, maksudnya beliau banyakin alasan-alasannya fi dzalika, pada demikian itu. Wada'a, dan beliau mendakwah anna Harut wa Marut, bahwasanya Harut dan Marut, tadi kan pendapat mengatakan manusia, kata beliau malakani, Harut Marut itu bukan manusia tapi dua malaikat. Anzalahum Allahu ilal ardi, Allah Ta'ala turunkan keduanya ke bumi, kata Ibnu Jarir. Kata Ibnu Qurtubi dia manusia, kata Ibnu Jarir malaikat. Wa azina lahu fi ta'limi sihri, Allah izinkan bagi keduanya dalam mengajarkan sihir. Ihtibaran li'ibadi wa imtihanan, karena untuk mencoba bagi hamba-hambanya dan menguji. Ba'da an bayyana li'ibadi anna dhalika mimma yunha anhu ala alsinati rusuli, setelah bahwa ia menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa demikian itu di antara sesuatu yang dilarang atas lisan-lisan para rasul. Ya. Yang kemarin sudah kita bilang, kita tidak jelasin ya, bahwasannya itu dilarang. Dibilang bahwasannya aku ini fitnah. Wada'a, dan ia mendakwakan anna Harut wa Marut, bahwasannya Harut Marut itu adalah muti'ani fi ta'limi dzalika, keduanya ta'at di dalam mengajarkan itu. Li'annahuma imtasala,
ma'umira bihi, karena bahwasanya keduanya harut marut itu menjunjung tinggi. Ma'umira bihi, apa yang diperintahkan dengannya. Ini orang yang belajar itu kan apa ya, dukun-dukun itu ada yang benar, ada yang benar. Itu dukun-dukun ada yang benar, ada yang kagak benar. Kalau kata kita apa tuh? Al-hikmah, ada juga yang benar. Iya, ada yang benar. Cuma sebaiknya kita enggak usah belajar di luar. Ngaji aja udah. Ngaji. Ngaji amalin lah, gitu aja. Dan macam-macam lah ya. Itu pakai jin. Kita main jin kan. Main jin berabe. Nambah-nambahin urusan aja gitu. Ada pesantren khusus gituan ada. Pesantren khusus hikmah ada. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu baru-baru kita buat niat nolongin orang lama-lama. Karena ada tuh gitu, di suka ada. Dan mustahil. Ya. Serbuan, biarin dia, kita jangan, ya, biarin dia. Iya. Iya, menarik banget ya. Benar apa kagak? Iya, pastinya ada rekayasa, pasti ada. Rekayasa pasti ada. Cuma ilmu gituan emang ada. Rekayasa pasti ada. Tapi ilmu gituan emang ada. Ini ada Quran. Enggak mungkin enggak rekayasa, enggak mungkin. Datang jeg-jeg-jeg begitu enggak mungkin. Pasti ada. Nah, tapi ilmu gituan memang ada. Orang jahat memang ada. Praktek gituan memang menjamur. Sangat menjamur. Sangat menjamur. Bahkan saya punya teman, ya teman. Ya. Itu jin bisa terbuat dari apel. Jadi di rumahnya ada apel, itu jin itu. Yang benar bang, benar itu. Sekarang nggak begitu, masya Allah. Dia ini ya, dia praktisi dia. Praktisi, masya Allah. Saya ceritain pernah begini di sini, kata dia. Dia bilang apa? Bentar, saya masih bisa hadapin, tenang aja. Saya bilang begitu. Ngeri juga kita gitu. Wahadal ladhi salakahu gharibun jidda. Dan ini yang Ibnu Jarir jarangkan itu gharib sekali. Wadda'a, dan ia mendakwa anna haruta wa maruta, bahwasanya harut dan marut uti'ani keduanya ta'at ya fi ta'limi dzalika, di dalam mengajarkan demikian itu sihir. Di anna imtasala ma umira bihi, karena bahwasanya keduanya menjunjung tinggi apa yang keduanya diperintahkan dengannya. Wa hadzal ladzi salakahu gharibun jiddan wa aghrabu minhu qawlu man za'ama anna harut wa marut qabilan qabilani minal jinn. Ini yang dijalani sama Ibnu Jarir atau gharib itu. Gharib sekali, artinya lemah ya. Dan lebih gharib lagi, lebih aneh lagi perkataan orang yang menyangka bahwasanya arut dan marut itu menerima dari jin. Qabilani minal jinn.
kama za'amahu Ibnu Hazm, sebagaimana menyangkakan dia Ibnu Hazm. Ini pendapatnya Ibnu Katsir, kata beliau ini belum. Artinya enggak kuat ini, lemahnya dia. Wa rawa Ibnu Abi Hatim min isnadihi ani du'aq Ibnu Muza'im annahu kana yaqra'uha wa ma unzila ala malaikatin wa yaqulu huma ijla huma iljani min ahli Babil. Dia mengatakan keduanya itu adalah dua orang kafir daripada ahli Babilonia. Ada yang mengatakan begitu. Itu dua orang kafir harus malu. Wa wajjaha ashabu hadzal qaul, dan memberikan wajah, artinya ya, memberikan alasan orang yang berpendapat ini ya, ashabu hadzal qaul al-inzalu bima'na khalqi. Dikatakan inzal itu dengan makna khalqi, makna menciptakan. La bima'na al-iha'i, bukan makna mewakilkan. Fika uli pada firman Allah, wa ma unzila ala malakaini. Jadi unzila, dan unzila artinya yang diciptakan atas dua malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firman, wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwajah, dan ia menciptakan bagi kamu daripada binatang ternak ya, akan delapan yang berpasangan. Wa anzalna hadida fi ba'sun shadidun, dan kami ciptakan, dimana kami ciptakan, bukan kami turunkan, akan besi, pada besi itu ba'sun shadidun, kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang sangat hebat. Shadidun maknanya bisa begitu, dahsyat, hebat, kuat. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan ia menciptakan. Jadi bisa maknanya begitu. Ia menciptakan kepada kamu dari langit akan rezeki. Ya masuk juga. Tapi umumnya kita memasukkan adalah menurunkan. Wa bil hadis, dalam sebuah hadis, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa'an, tidaklah Allah Ta'ala turunkan penyakit melainkan Allah turunkan. Ya. Itu bahasa kita biasanya. Tapi di sini diartikan tidaklah Allah menciptakan. Bisa juga artinya begitu. Penyakit kecuali Allah Ta'ala ciptakan obat kepada penyakit itu, bagi penyakit itu. Iya, jadi ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ma anzalallahu da'an, ya, tidaklah Allah Ta'ala. Kita umumnya biasanya mengartikan menurunkan. Ya. Di sini beliau mengartikan menciptakan. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan obat illa anzala lahu dawaan, kecuali Allah Ta'ala menciptakan ya, tidaklah Allah menciptakan penyakit ya. Ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah Ta'ala menciptakan penyakit illa anzala lahu dawaan, kecuali Allah Ta'ala ciptakan kepadanya obat. Jadi enggak ada yang namanya penyakit enggak ada obatnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kita harus percaya, wajib percaya. Sahih. Nah, jadi enggak ada tuh penyakit enggak ada obatnya, ada, cuma kita belum tahu. Iya. Tumbuh-tumbuhan boleh jadi tuh, tumbuh-tumbuhan yang kita enggak kenal tuh obat. Dulu ingat ada dok, ada dokter Hemming dulu ya. Itu apa nanti kata obatnya? Orang udah meninggal kan ya? Nggak ketahuan. Hah? Ya? Gimana? Jadi
apa tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya dulu masih ada kebun kong dulu sini. Itu ada macam-macam pohonan. Ya Allah, masya Allah. Saya yakin itu ada mengandung obat. Itu enggak mungkin Allah ciptakan begitu aja. Apa hasibtum annama khalaqnakum ma'abasa? Apakah kamu mengira ya, kami ciptakan kamu main-main? Enggak. Pasti ada sesuatu di balik itu. Pohon macam-macam. Yang kita tahu pohon sirih kan obat. Obat. Don fiho apa tadi? Minahong. Don saga. Obatmu. Meniana. Masya Allah. Apa? Kumis kucing. Pecah beli. Mesti ada obat itu. Ada manfaat. Enggak mungkin enggak ada manfaat. Binatang-binatang juga. Macam-macam binatang. Itu bisa jadi obat. Bahkan ular yang begitu galak, di dalam ular ada penangkal ular. Iya, misalnya obatnya ada di situ. Makanya apotek gambarnya kan ular tuh. Iya, ngapa ular tuh? Kan kita bertanya. Jadi di balik sesuatu yang kata kita jahat aja itu ada obatnya. Bagaimana yang baik-baik? Pohon-pohon itu pasti menjalan, mungkin ada ya, kita enggak tahu karena bukan dunia kita. Mungkin ada yang meneliti tentang pohon-pohon. Iya. Mungkin ada ya, meneliti tentang pohon-pohon. Ini mengandung obat ini mengandung obat ini. Profesor. Masya Allah. Jadi hadis Nabi ini saya yakin betul. Benar sekali. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yakin kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakin. Benar. Ya. Dan riwayatnya di dalam ya sahihnya. Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, bukan dalam ya Adabul Mufrad. Kalau dalam Adabul Mufrad itu ada yang sahih, ada yang kagak. Jadi kalau Imam Bukhari riwayatkan hadis di dalam sahihnya itu sahih semua. Kita wajib yakin, wajib percaya. Enggak boleh enggak. Iya, maunya ada boleh juga tuh ada sih. Iya, peneliti pohon-pohon. Sekarang pohon enggak ada. Pohon habis. Kontrakan semua sekarang. Wa kama yaqulu anzalallahu khaira wa syarra, sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala turunkan kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini maknanya begitu. Wallahu a'lam bishawab wa hakka al-qurtubi.